bersama kita saksikan perjalanan cinta Putri dan Pangeran dari awal mereka bertemu sampai dengan hari ini. Hari di mana mereka dipersatukan oleh ikatan sah pernikahan. Mas, nanti kita foto kayak gitu ya. Buat apa? Maksud kamu mau nikah lagi? Kok gitu sih ngomongnya? Emang kamu mau? Itu bos. Loh, kenapa belum, Ren? Perempuan itu butuh kepastian. Jangan digantung begitu aja. Kayak mama dulu nih, Ren ya. Mama dulu deket sama seorang cowok. Tapi dia itu gak jelas. Dia gak pernah nunjukin perasaannya sama mama. Ya mama bingung toh. Terus datang papa kamu. Dia tujuan pacarannya jelas sama mama untuk menikah. Ya udah mama akhirnya pilih papa kamu. Gitu, Ren. Nah, kamu juga nih komunikasinya tuh harus berjalan lancar sama Mbak Catherine. Jangan sampai kamu diam aja ada apa-apa, bengong sendiri. Itu jadi salah paham. Iya, Ma. Oke. Nanti aku coba ya, Ma. Makasih, Ma, sarannya. Iya, sama-sama. Buat anak mama apa sih yang enggak? Kan? Tuh, telepon kamu bunyi. Jangan-jangan Mbak Catherine, Ren. Ayo angkat. Bos kamu lagi, Pak Aldebaran lagi. Dia lagi. Bentar, Ma, aku angkat dulu ya. Iya. Halo, Pak. Ren, kamu ke rumah saya sekarang jagain mama saya ya. Mama saya lagi kurang enak badan nih. Kamu bisa kan? Iya, Pak. Bisa, Pak. Sekarang juga ke sana ya, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Aku udah telepon Randy, Ma. Gua jagain mama kesini, lagi siap-siap dulu. Terus ada Riza sama Uya sama Boim juga di sini buat jagain mama. Nanti aku akan minta sama Uya untuk gak bukain gerbang selama aku pergi ya. Yaudah. Udah sana kamu have fun. Terus sampaikan salam mama buat yang menikah ya. Ya udah, mama kalau nanti memang beneran sakitnya malah tambah parah, mau bilang ya. Nanti aku panggil dokter. Ya, mau cuman butuh istirahat aja kali. Gak pusing juga, ya. Terus, just go. Ya, ya. Aku gak lama kok, ya. Ya. Aku berangkat dulu ya. Ya udah, bye. Selamat Evan. Ya, Bu. Cukup sama. Hati-hati nak ya. Iya. Awas. Jimmy Putra. Siap. Tetap jaga di sini ya. Baik, Pak. Tetap waspada. Siap. Siap, Pak. Salim sayang. Yeay. Salaman juga. Lucunya, terima kasih ya. Selamat ya Ibu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat ya. Terima kasih. Selamat sayang. Sayang bilang selamat sayang. Ma, ini Om Pris, Tante Princess ya. Iya sayang, ini Om Pangeran dan Tante Princess. Selamat ya Om Pris, Tante Princess. Makasih sayang. Selamat ya atas pernikahan kalian berdua. Semoga selalu bahagia dan selalu selamanya. Seperti ikatan cinta aku dan Mas Al. Amin. Terima kasih banyak ya kalian sudah meluangkan waktu buat datang ke pernikahan kita berdua. Terima kasih juga kami dari undang ya.
Selamat ya sekali lagi ya Pangeran. Makasih ya Mas Al. Kita foto bareng-bareng dulu. Ayo sayang. Oke, di tengah. Sekali lagi selamat ya Putri Pangeran ya. Makasih ya Mas Al. Mbak Andin makasih. Makasih ya sayang. Selamat ya Tante. Makasih banget kan Nama. Cantik. Aduh hamilnya di berapa bulan? Sudah mau 5 bulan. Pasti Reki cantik kayak papanya. Anaknya sudah laki-laki. Oh iya? Bagus, bapaknya bersinar banget. Apa kabar Mbak Reman? Baik-baik. Terima kasih atas kedatangannya aku. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang. Makasih ya, udah datang. Iya. Saya duluan ya. Iya. Ayo sayangku. Hati-hati ya, Naya. Papan sayang. Sini, pegang papan. Pegang papan. Mr. Al. Miss Andin. Oh. Halo, nice to meet you. Bye. Silahkan, salim. Salim sayang, kenalan dulu sayang. Kenapa pendek? Lucu banget. Saya cari tempat duduk dulu ya. Please have a seat. Duluan ya. Eh, thank you. Saya mau apa ini ya? Hadirin yang berbahagia, Tuhan memiliki cara yang unik untuk menyatukan kedua hati manusia. Seperti pada Putri dan Pangeran. Mari sama-sama kita saksikan perjalanan cinta Putri dan Pangeran dari awal mereka bertemu sampai dengan hari ini. Hari di mana mereka dipersatukan oleh ikatan sah pernikahan. Mas, nanti kita foto kayak gitu ya? Buat apa? Maksud kamu mau nikah lagi? Kok gitu sih ngomongnya? Emang kamu mau? Itu buat foto satu pernikahan kita nanti, ya? Ya udah, nanti diatur ya. Pak, ini taksi online-nya udah jemput di depan rumah. Oh ya udah. Password udah dibawa. Udah pak, udah mama bawa. Medical record pemeriksaan mata Nino dari dokter Jakarta udah? Udah, dari koper udah lengkap semuanya. Oh ya udah. Sekarang kita doa dulu ya. Semoga semuanya kita sampai sana dengan selamat. Ya. Oke? Okay? Amin ya. Ya Allah semoga semua dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ayo say. Ayo kita berangkat. Ya. Irfan di mana ya? Dengan Pak Surya? Iya. Oh iya Pak, Pak Irfan sudah menunggu di ruang VIP. Mari saya antar Pak. Sekali lagi terima kasih ya Randy. Maaf jadi ngerepotin kamu nungguin saya di sini. Gak apa-apa kok. Saya jadi gak enak. Mas Rendy, Ibu, iya. Ini Kiki masakin kue pas banget tadi baru matang. Terus ini tehnya Ibu. Waduh. Ini tehnya Mas Rendy. Makasih ya Ki. Sama-sama Mas Rendy, sama-sama Bu. Iya, ya, ntar diminum dicicipin juga ya. Ini kue lapis bikinan Kiki. Lagian ini kan juga weekend. Kamu malah di sini nemenin saya. I feel bad, agak gak enak. Takut your girlfriend marah. Enggak Bu. Ya, saat ini saya lagi ada pacar kok. Ya ampun, ternyata Mas Randy ku masih single dan available. Kamu tuh ini ya, mirip-mirip 11-12 sama si Al. Yang ada di pikirannya tuh cuman kerja, kantor, working, office.
Gak pernah mikirin perempuan pada waktu itu. Bahkan that time, waktu saya bilang nyebut soal pernikahan, dia selalu menghindar. Kalau dia gak ada dendam sama Andin, mungkin sampai sekarang belum nikah. Ya gak? Tapi ya, saya percaya kamu tuh orang baik, Randy. You're a good person. Saya yakin pasti kamu akan menemukan jodoh yang tepat dan juga sangat baik untuk kamu. Ya, amin. Permisi, Pak. Oh iya, Bu. Maaf, saya mau tanya, Bu. Waktu itu pas saya antar Pak pulang, saya ngeliat ada mobil parkir, Bu. Dan katanya itu mobil omnya Bu Andin. Oh, iya. Betul. That time, memang betul itu mobil omnya Andin. Lagi main kesini. Kenapa ya? Kalau boleh tahu, namanya siapa ya, Bu? Namanya itu... Wait, sebentar ya. Oh, Michi. Halo. Halo, Tante Rosa. Maaf nih aku ganggu. Sama sekali gak ganggu, Michi. Kenapa, sayang? Gini, aku boleh minta resep sup tim ayam yang kemarin dibuat Andin gak? Yang buat omnya itu. Soalnya ini aku lagi flu, jadi kayaknya aku mau bikinin sup itu deh. Kata Andin bagus buat flu. Oh iya, sup tim ayam. Ada, Tante ada kok resepnya. Nanti Tante ambilin di kamar ya. Nanti kamu atau Tante telepon lagi ya. Oke, makasih ya Tante. Hai, ya, bye-bye. Sebenarnya Randy ya, Tante kamar dulu mau ngambilin resep sup tim ayam buat Michi. Ya, tungguin sebentar ya.